Selamat siang guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, channel Pak Laba-Laba. Terima kasih yang baru saja bergabung dan menemukan channel saya ya. Semoga menjadi inspirasi dan terhibur. Seperti biasa, keseharian saya keliling ya, saya sambil ngevlog. Di siang hari ini pukul 1:30 siang saya berada di Desa Geneng. Di sini saya berjualan di tempat ngaji anak-anak ya, madrasah Desa Geneng. Di sini saya datang lebih awal sebelum anak-anak tiba. Seperti biasa, kita siapkan dahulu beberapa gorengan ya. Di siang hari ini terik matahari cukup panas luar biasa. Ini di belakang saya teman-teman, seperti ini ya. Siang hari teriknya cukup panas. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan supportnya selama ini. Kurang dan lebihnya jika ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan, baik di sengaja tidak sengaja, saya hanyalah manusia biasa. Saya ucapkan saya mohon maaf besar-besarnya. Di siang hari ini semoga teman-teman pada sehat ya, tidak ada yang sakit. Namun jika ada yang sakit, saya doakan segera lepas sembuh dan bisa beraktivitas secara normal seperti biasa. Jika ada teman-teman yang mengalami masalah atau musibah, semoga saya doakan cepat terselesaikan dan mendapatkan jalan yang terbaik. Semoga semua dilancarkan. Amin. Saya skip dulu teman-teman, nanti kita lanjut lagi keseruannya bersama anak-anak setelah masuk ya. Pada jajan kita abadikan sendiri melalui video saya. Di masjid inilah anak-anak mengaji di siang hari, masuk pada pukul 2 siang dan setelah asar baru pulang. Di sini terdapat dua sesi. Siang hari anak-anak masuk jam 2. Jam 3 lebih atau sholat asar anak-anak yang kecil pulang, sedangkan yang besar masuk setelah asar dan pulang kurang dan lebihnya pukul 4 sore. Di sini ada teman saya yang jualan ya, Mbak Sum. Rumahnya sekitar sini saja dan jualannya juga di sini saja, tidak keliling. Ini perdana, ini anak kecil masuk ya. Baru satu guys. Kita tunggu teman-teman yang lain untuk datang dan kita siapkan beberapa gorengan saja. Seperti inilah saat saya berjualan. Es krim saya taruh di bawah biar anak-anak mudah memilih dan mengambil sesuka hati ya, tertiup angin guys. Seperti inilah es krimnya. Kita tutup, ada angin. Kita tunggu ya, nanti saya lanjut lagi. Selamat menyaksikan. Ini Bima guys ya. Halo, para sahabat guys. Saya baru datang, ini ngaji dulu. Di sini ada yang beli es. Siapa ini dok, jenenge dok? Nadipa. Adipa beli es. Pilih diri pak. Oke. Ini baru datang naik sepeda. Iya. Diparkir dulu guys. Ya. Ayo tasnya di selana mas. Parti selana tumbas jajan. Di sini Lutfi guys ya, baru datang Lutfi langsung bermain. Dia lupa beli jajan ini guys. Pada bermain terjunung payung guys. Kita masih tunggu anak-anak yang lain belum pada datang, ini hanya sebagian karena di sini muridnya banyak guys. Belum pada datang. Halo guys, di sini ketemu Bima lagi ya, bisa makan es krim. Bima ngaji nih di Bima ini. Lagi geneng. Mantap. Laba-laba rasanya piye? Bim. Wengah.
Jangan lupa apa, Bim? Ya kundi nih. Jangan lupa apa, Bim? Jangan lupa subscribe dan komen ya. Yang diantar ini ibunya atau bapaknya naik motor, rumahnya agak jauh dari sini. Namun yang rumahnya dekat, anak-anak naik sepeda. Dan rumah yang sekitar tempat ngaji mereka berjalan. Angin di sini cukup kencang ya. Silir sumilir. Meski terik matahari sangat menyengat, namun ada angin, alhamdulillah. Jadi tidak sumuk, tidak ungkep, guys. Iqbal tumbas terjun payung, guys. Halo, guys.